Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya di Vimu Channel, channel yang berisi tentang informasi manfaat dari berbagai macam sayur dan buah. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi info tentang jeruk nipis. Nah, teman-teman, kita sudah sering mendengar bahwa jeruk nipis dapat membantu mencerahkan wajah. Dan kabar baiknya, manfaat jeruk nipis itu ternyata lebih dari itu. Jeruk nipis bisa mengurangi bakteri di kulit. Jika kita rutin membersihkan wajah dengan jeruk nipis, ternyata dapat membantu mencegah pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Karena jeruk nipis memiliki sifat antibiotik alami yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri di kulit. Jeruk nipis juga bisa mengecilkan pori-pori. Kandungan astringen dalam jeruk nipis mampu memperbaiki penampilan kulit wajah, dan sudah banyak produk kecantikan yang menggunakan bahan dasar jeruk nipis, terutama produk yang khusus untuk mengencangkan pori-pori dan untuk mengurangi produksi minyak berlebih di kulit. Manfaat lain dari jeruk nipis yaitu mampu mengangkat sel-sel kulit mati. Jeruk nipis termasuk salah satu jenis buah sitrus yang mengandung asam sitrat. Asam sitrat yang ditemukan di dalam jeruk nipis dapat membantu menghilangkan sel-sel kulit mati di wajah, sehingga bisa membuat sel-sel kulit sehat lebih terlihat dan akhirnya kulit akan tampak lebih cerah. Pengangkatan sel kulit mati yang cepat juga bisa mencegah penyumbatan pori-pori yang dapat membantu mengurangi munculnya jerawat di wajah. Selain itu, jeruk nipis juga bisa membantu memudarkan flek hitam. Gunakan air perasan jeruk nipis untuk memudarkan bintik-bintik gelap pada kulit. Caranya, oleskan air jeruk nipis pada area kulit dengan bola kapas dan biarkan selama 30 menit, lalu bilas dengan air bersih. Meskipun banyak manfaatnya, kamu harus berhati-hati dalam mengoleskan air jeruk nipis ke wajah, terutama jika kalian memiliki riwayat kulit yang sensitif. Jeruk nipis juga bisa membantu melembabkan kulit wajah kita. Dengan rutin mengoleskan air perasan jeruk nipis sebagai masker minimal 1 minggu sekali, kulit kita akan terjaga kelembapannya dan terbebas dari masalah kulit kering. Dan sebenarnya, manfaat jeruk nipis untuk kecantikan ini telah dipercaya dalam kurun waktu yang cukup lama dari zaman dahulu. Orang-orang sudah menyukai metode ini dan sebagai bahan baku untuk kecantikan kulit. Jadi gimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk mencobanya? Salam sehat dari Vimu Channel dan terima kasih.